Siap garam dapur untuk tanaman terong. 1. Garam dapur ternyata dapat menyuburkan tanah secara anorganik alami, tanpa bahan kimia, yang konon berpotensi merusak tanaman terong pertanian. 2. Kemampuan mikroorganisme untuk menghasilkan unsur hara esensial bersifat terus-menerus dan dapat bertahan lama di mana tidak mudah hanyut oleh aliran air karena hujan. 3. Khasiat garam lainnya. Dapat mempertahankan kandungan air sehingga tanah pertanian tidak mudah dehidrasi atau kering saat musim kemarau tiba. 4. Garam sebagai senyawa ionik berperan penting untuk memperkuat daya tahan tubuh dan menyuburkan tanaman terong Anda. 5. Tanaman terong dapat lebih subur dan berbuah lebih banyak. 6. Garam dapat memperkuat batang dan akar tanaman terong yang berpotensi baik untuk kesubutan tanaman. 7. Garam berkhasiat untuk mencegah buah tidak mudah rontok dan busuk sebelum waktunya. 8. Garam berkhasiat membuat buah terong menjadi lebih besar. 9. Garam dapat mencegah penyakit busuk daun dan busuk buah pada tanaman terong Anda. 10. Mengatasi tanaman yang menguning atau daun yang menguning akibat serangan hama. 11. Mencegah berbagai-bagai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. 12. Garam dapat digunakan untuk mengusir atau menjauhkan hama perusak seperti hama wereng dan serangga lainnya. Terima kasih. Thank you.